Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Sunan Nasa'i nomor 1. Kitab Thaharah. Bab tafsiran firman Allah, jika kalian berdiri untuk sholat, basuhlah wajah kalian. Sunan Nasa'i nomor 1. Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, jangan mencelupkan tangannya ke tempat wudunya sehingga dia mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Karena salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya bermain.